Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sehat, ketemu lagi di channel saya MH Sulistyo. Saya di sini akan sharing cara penggunaan pulse oximeter atau saturasi oksigen. Alat ini digunakan untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah ya. Nah, cara penggunaannya pun sangat mudah sekali teman-teman, seperti ini. Kita tinggal menekan tombol ini saja. Nah, di situ ada tulisan SpO2 dan heart rate nanti di sini ya. Nah, ini belum muncul angkanya. Kita tinggal masukkan aja seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, sudah keluar angkanya, SpO2 98 dan heart rate-nya 84 ya. Untuk SpO2 atau saturasi oksigen normal itu di angka 95 sampai 100. Alat ini juga sangat diperlukan, apalagi di era masa pandemi seperti ini, untuk teman-teman yang sedang isolasi mandiri di rumah ya, untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah supaya kita dapat memantau kondisi kita sendiri waktu isoman di rumah. Sangat mudah ya teman-teman cara penggunaannya. Kalau sudah tidak digunakan, kita lepas saja dan kita matikan. Nah, mungkin seperti itu sharing kita tentang cara penggunaan pulse oximeter atau saturasi oksigen. Jika video ini dirasa manfaat, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.